Oke, assalamualaikum ya bos. Ini kemarin ada yang komen mau riff gimana proses cara ngasahnya. Oke, ini menurut kita masing-masing ya, para penggereji sombel benso contohnya. Ini saya menggunakan dinamo merek Tiger Bench Grinder TB G120. Ini kecil ini, cuma segini besarnya. Ini saya menggunakan benso rakitan ukuran 24 atau 26, pokoknya kecil ini, paling kecil. Jadi kalau masalah ngasahnya, ini kalau nggak tajam, benso saja itu mungkin susah dipakai, soalnya rakitan terus pakai apa sasis mobil tuh yang buat keliling. Jadi kan kalau misalnya ndak apa ndak apa ya tajam itu ndak bisa dipakai soalnya goyang. Oke, ini aku tunjukkan ini prosesnya. Gini kalau menurut saya ya, ini menurut kita pribadi. Kalau saya misalkan ini pita baru ya, usahakan digosok di sini. Gini. Dari ujung ini, dari pangkal ini terus muter ke bawah. Soalnya kan kalau gergaji baru kan biasanya kan anu toh masih ada apanya itu belum sempurna gitu. Jadi perlu ditasah manual lebih keras lagi. Nah, terus ini usahakan ke sini. Sampai sini tuh agak di apa sini ini no ini seperti itu. Nah, kelihatan ya. Bisa ini agak sampai kelihatan hitam ujungnya nanti, tapi jangan sampai ada karatnya. Kalau hitam itu biasanya tandanya kan matangnya sempurna, jadi agak awet buat gergaji. Misalkan bensonya itu enak, mungkin dikikir pagi bisa sampai siang. Ini soalnya benso saya ini cuma rakitan, jadi kalau misalkan saya asah pagi nanti sekitar jam berapa ya, mau sarapan pagi saya asah lagi, soalnya ya begitu benso rakitan agak tidak enak sedikit. Oke, terima kasih video dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita bangun masing-masing. Terima kasih.